di klien atau di areanya klien. Jadi status daripada karyawan itu adalah karyawannya PT Amos misalnya, tetapi tempat bekerjanya itu di tempatnya klien. Yang harus Anda punyai yaitu satu, pemasaran, report kedua adalah operasional, dan report ketiga adalah finansial atau keuangan. Bilik toilet, itu kita nyebutnya ada toilet besar atau toilet blok. Oh, yang dibersihkan toiletnya Pak Direktur, yang dibersihkan toiletnya Pak Bupati misalnya. Toiletnya pasti besar dan bagus, harganya pasti beda. Mulai, dan itu 1-3 bulan saja menunggu di perintah. Tetapi jika sudah di atas 3 bulan, ini yang nomor 2 harusnya 3-12 bulan yang berstik atau pengelapan. Berarti ada 3 poin yang harus dicapai. Yang pertama bersih, tidak berdebu. Kemudian nomor 2 tidak ada flek atau noda yang melekat. Mau mengambil dari apa namanya vendor lain, Anda harus menemukan apa? Biaya pengiriman yang lebih mudah sih. Oke, jadi untuk semua layanan yang sudah saya sebutkan, pastikan bersih-bersihnya di tempat klien, menjamin konsumen Anda mengandung desinfeksasi. Salah satunya menggunakan alat ini atau keran, kemudian spotting di kayu-kayu, semuanya running, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Oke.